Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Ria Saloka dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si ketampan Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih ya yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, yang dimana di sini sungguh tak menyangka ada apa dengan Amanda Manopo. Kenapa dirinya tuliskan kata-kata seperti ini kepada Arya Saloka di story akun Instagramnya, sehingga membuat Arya Saloka sangat bersedih sekali ya. Nah guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Pokoknya mengejutkan sekali. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, yang dimana di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali ya, yang dimana lagi-lagi dan lagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat memerankan tokoh Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Saat ini ia menjadi pasangan suami istri Andin dan Aldebaran. Kini kembali hati semua orang menjadi baper abis ya. Bahkan ada yang mengaku saat dirinya terbawa arus cerita, dan juga ada yang mengaku sampai-sampai seperti di dunia nyata. Maka dari itu, para fans Ikatan Cinta selalu berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo diberikan atau dipersatukan kembali di sinetron Ikatan Cinta. Oke guys, namun untuk melanjutkan videonya, simak videonya sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, mari kita langsung aja ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi, nama Babang Ganteng Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik, yang dimana berperan sebagai Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini kedua artis si cantik dan si tampan ini memang selalu menjadi sorotan karena berkat aktingnya. Beginilah ungkapan Arya Saloka mengenai Amanda Manopo yang menuliskan kata-kata di akun sosial Instagramnya, bertuliskan bahwa dirinya sangat-sangat tidak ingin mengharapkan lagi Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Aduh duh, gawat banget nih guys dengan ungkapan Amanda Manopo untuk Arya Saloka. Oke guys, ada berita terbaru nih. Sekian dulu ya sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.